Jadi dinding yang dibangun Nabi Hidir, ambek Nabi Musa, yang Nabi Musa protes jalur opah yang gitu. Iku, iku ternyata apa? Dinding itu dibalik dinding itu ada harta dua anak yatim yang apa Abu Huma soleha kedu, apa bapaknya itu bapak dari kedua anak yatim ya orang so, soleh. Ternyata neng tafsir tafsir itu bapak itu bapak yang ketujuh pak Wisan. Wakana Abu Huma Solihah bapak yang ketujuh Pak Isan. Gih. Harta peninggalan peninggalannya bapak itu bapak yang ketujuh Isan. Jadi sehingga sehingga Allah bisa melindungi anak cucunya wong nek soleh. Jadi wong misalnya sampai soleh dengan teh sampai ketujuh bisa diopeni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mulanya neng goni, neng goni Al Quran itu Inna Aliyah Allah lah Khafun Alhim Walhum Yazanun. Niku ngeten. Jadi Inna Aliyah Allah lah Khafun Alhim Walhum Yazanun tidak la khaufun alaihim tidak takut yakni tidak takut masuk neraka walina Allah gak takut masuk neraka maksudnya apa ketika wis naza iku karo Allah diketokno sur surga iku lho surgo surga sing wis gak takut neraka mego jatahe wis sur surga terus apa walahum hum yahzanun tidak bersedih hati mego dikandari malaikat keturunan wis diurusi karo Allah subhanahu wa taala mulane jadilah kita orang soleh dulu nek pengen anak-anak awake -anak dhewe sampe dijogo Allah subhanahu wa taala Nek kita jadi orang soleh, pas meninggal di dono panggone yakni di dono terus di kandangnya anak-anak dilindungi, dijogo karo Allah Subhanahu. Maka itu mana nih? mana nih ayat Inna Aulia Allah la khafun alaihim walhum ya zanun ora kok la khafun wali ku gak wedi neraka oh gak pengen surga mboten niku mboten mboten maksudnya gak wedi neraka iku ketika dia sudah ditunjukkan Allah tempatnya di surga di surga wis menjelang wafat niku wis nazak lupa suratnya tapi kalau apa lah kemarin pernah tak bahas sama nuna apa aku, tafsirin itu inna oliya allah allah lah khawfun alaihim walhum jannun maksudnya gak bersedih hati ku ninggal ninggal mati anak-anak aku gak bersedih hati gak sedih deh makanya harus ditanggung karena allah subhanahu wa taala uang kan rotor anakku sembunyi tadi mati piala nggak tenang nih rasanya nih Nek isek sadar, isek waras urung ape mati, urung dido nang nggone surga kan isek ngonoan. Aku piye nek tetenggal pi? Bi. Biasa iki sik cile-cile sik mondone aku mati terus e pikiran normal menung menungso. Tapi ketika wis mati, sampun dido, wis no, diarem-arem wis anak am diopeni Allah, kan wis santai awak dhewe wis Gone meko surga neraka wis gak wae, gak wedi wa neraka, neraka ku gone surga kan ngono lho. No, Dadi no. inna oliya Allah la khaufan alaihim Jangan disalahpahami kaya umume wong. Nah nek wis wali ku, ga wa ka, ga sur? iku gak wedi neraka, gak pengen surga. Iku kliru pemahaman, kliru <gulia> ngono. <cantin putuin. gulia> <gulia> e, terus ora wedi apa-apa jarene jare sapa? So. <gulia> <gulia> iku pemahaman kleh, kliru nggih. Ngatan <tid> ya. Jadi genah neng Jadi mudah-mudahan kita juga nggih kula nggih berharap ya. Mudah-mudahan besok kalau sudah nazak itu kita diperlihatkan sur surga gaya. Amin ya. Mudah-mudahan Jadi ketika kita mencari ilmu nggih. Lah koyo ngene iki mong kita tahu kan sing diarani wali Allah kok tetap bisa wedi neraka. Ketika masih hidup dia masih tetap takut neraka. Termasuk sinten wali Allah? Para sahabat Nabi. wali terting tinggine kulo ngarane iku para wali wali tingkat tinggi sahabat Nabi Muhammad sallallahu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi mereka semua takut neraka kok ana keyakinan saiki jarene nek ngarteni inna waliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wis gak duwe sedeh gak duwe wedi neraka gaandis... pengen sur, surga iku makna sing kleru wali sing tingkat tinggi, para sahabat Nabi nangis nek surga bahkan gak doyan mangan bereng ana kan no ne eleng nero nero lagi ne eleng nero ngerokok kan nangge ikut wali wis karuan nyoto nyoto wali para sahabat nabi mereka takut neraka. jadi ketika masih hidup takut neraka. tapi sing dimaksud gak beti ketika wis na naza diperlihatkan surga itu yang harus di garis